Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend. Bisikanmu di antara bayang-bayangmu, terucap kata cinta dan tak mau pergi. Oh, sekejap cinta yang terjalin dan menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa, terukir di hati dan tak mau pergi. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Yeah. Oh yeah, okay. Antara bayang-bayangmu, terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Karena bapaknya Dracula kayaknya apa berfasal ya, fasal state itu saat di Istanbul ya, satu masuk Islam, satu jadi rebel. Gila, 2.5 jam buset ya. Tapi kan ini acara luar biasa, spesial. Buat sampingan. Bintang tamunya kan banyak. Kalau juga ada ngerjain bareng sama. Mega konser ya, waktu itu berapa jam? Dulu 2 jam juga ya. 2 jam itu ya. Indra ke-6 November ya. Iya. Kemarin juga kalau durasinya over silakan lanjut aja katanya, pokoknya mau nambah lagu. Desember pada lanjut sama Agnes Monica. Apa itu? Mega konser. Dewa. Beridenya. Bisa nyanyi bareng Dewa, asal lulus. Asal lulus. QC-nya ya. Ya QC-nya ada ini ya, kayak Indonesian Idol itu. Ya ada jurinya lah, penjurian lah. Itu kan suaranya enak tuh, Murad Ismail tau gak? Gubernur. Jadi siapa aja bisa, mau tukang becak, siapa aja. Iya. Hadiahnya nyanyi ya bareng Dewa, Dewa yang ngiringin. Maya sama Bulan. Ya judulnya Maya Bulan, Anang Kade, Nanti. Tapi di waktu yang berbeda. Di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda ya. Gak apa-apa, rating banget itu. Yang penting kan daftar masterpiece dulu. Habis lagi. Ya, kalau masalah dokumentasi rajanya. Sekejap cinta yang terjalin dan menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa. Dari hati.
yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Ada nggak ya berdua yang suka sama PP 10 ya? Ini Soeharto hidup tuh pas PP 10 berkuasa. Ada. Kan dia bilang ada nggak? Ini ada. Nggak, soalnya Soekarno udah tua, PP masih udah tua banget. Itu PP muda tuh. Iya. Bukan apa PP muda? Iya. Apa tuh? Kok gambaran dia itu kenapa? Ada itu juga. Ada tuh ya. Video legend kan sejarah. Tapi yang ngantuin rajanya. Ya? Yang ngantuin rajanya. Rajanya. Iya. Kalau nggak ngantuin rajanya kan namanya itu apa, namanya persir aja biasa. Iya. Ini lebih susah daripada pangeran Cinta. Aku udah dingin lagi, udah nggak panas. Iya, tapi feel-nya kan ya. Suaranya Mas Ari itu manis. Manis banget, manis. Itu susah dapat. Kali-kali cerita zaman hanya mimpi itu, saya dipaksa kayak bukan manusia itu. Hanya mimpi. Aduh, waktu itu saya dipaksa sama Mas Dhani ya. Mas Dhani itu maksa, kamu bisa, kamu bisa. Iya pas rekaman, begitulah keteteran udah. Karena aku terparu terikat erat, jangan terpisah lagi. Waktu kan menguji cinta kita berdua. Mungkinkah kau miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan.
kamu manajernya. Di sana satu berarti kamu ya. Iya, satu. Iya nggak apa-apa, kalau misalnya dia perempuan mau masak kayak nggak apa-apa, karena aku juga perempuan kan. Misalnya aku cowok gitu mau main motoran nggak apa-apa, jangan jangan yang semua gitu. Jangan yang ngalai. Aku bilang sama Alen, kamu itu bukan Raffi Ahmad, bukan Mata Halilintar. Kamu nggak bisa main di sawah mereka, itu sawah mereka, kamu jangan nyakul di sawah mereka. Oke, teman-teman, tadi itu adalah Isyana Saraswati. Saya hanya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa lagu itu sebenarnya bukan lagu rock, sebenarnya cukup sederhana, cuman aransemennya rock. Basicnya lagu itu sebenarnya R&B. Jadi memang waktu saya bikin tahun 95, saya memang punya visi suatu saat lagu itu dinyanyikan oleh penyanyi R&B yang bisa nyanyi R&B, dan memang lagu itu memang R&B. Jadi ketika dinyanyiin balik lagi ke genre asalnya R&B, ya jadi R&B. Yuk, dengerin lagi Isyana di bait ketiga dan keempat. Check it out. Cukup Siti. Habis kurang kata lagi, tak dengarkan lo, saya terasa pasal.
masih ada lirik ya? Ini langsung ke situ. Yang dikasih sama RCTI. Salah, Pak. Putrin ini aja. Aslinya aja. Putrin ini aja. Browsingin aja. Dami itu mau ngapain? Kan duit. Oh, kita pun gitar ini. Kayak KX zaman dulu, sama Faris. Faris RM. Bukan, itu bukan yang di Faris RM. Ya, jadi ini cuma ya, kalau yang Faris RM udah nggak ada. Yang controller, kayak controller. Tapi iya. Aku dibikinin ada customnya. Ada slide kayak ini kan. Sebenarnya dia bukan buat itu, tapi fungsinya. Kelihatannya udah kayak pasti. Kalau gitar ada lag-nya. Iya, nggak ada. Iya, pas lagu ini ya, playnya mau main itu sih isyaranya. Cuman jadi agak beda ya moodnya dari ya, kita dengerin so asik aja. Kita dengerin mana? Kapan kita dengerin? Enggak, kalau dari reference reference yang ada. Dami aja gitu. Oh, Dewa. Dami aja apa gimana mainnya? Apanya? Enggak, kalau kalau ya nyalain aja, kalau tapi itu enggak usah disambungin ke broadcast. Kalau, kalau itu aku mau di iniin dibikinin di sini bisa. Jadi nanti tinggal ngikutin caranya kan, ini kan keyboardnya kan belum di konsep mainnya. Bisa konsep nanti bisa pakai apa nanti tinggal diapalin aja ininya caranya ini tuh jadi lebih real aja jadi kelihatannya gitu. Ini kan aku ibaratnya belum isi baru string aja. Nah jadi gimana kamu ada masalah nggak dengan ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi kalau ini gimana, kamu mau diprogramin aja gini? Nggak, yang harus main ini oke kan? Iya, dengan yang ini. Iya kan, dengan yang ini kan. Padahal dia muka wajahnya kayak kurang puas gitu. Tahu banget. Enggak, tadi katanya kok enggak beda sama yang kita dengerin reference. Bukan, kalau mau dimainin kan tadinya emang disuruh main reface tuh, Isyan. Reface itu apa sih? Ya itu si Jimmy, namanya Jimmy. 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 Aku udah pernah tahu namanya. Enggak, tapi aku bisa, aku kalau memang mau main, rekam di sini dulu bisa, digambar di sini, nanti pasti. Sebelum Lyodra, Isyana tadi. Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Sebentar ya. Kau tak cinta hidupku tanpa cintamu. Bagai malam tanpa bintang. Percayalah hanya namamu mencuri satu yang tak bisa lepas. Langsung aja kak. Kan potong-potong kartu-kartu. Tak duluan. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu kutemui kau pun kembali tuh bersamaku lagi.
aku pun mengerti. Satu yang tak bisa lepas, percayalah hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan. Sukses terus, Caller AD.